Dek, gimana tadi pertandingan tadi kayak kemarin kan kamu bilang ada kayak komunikasi harus diperbaiki pas lawan yang cowok-cowok kemarin. Nah sekarang di pertandingan tadi gimana menurut kamu? Untuk hari ini semuanya komunikasi semoga berjalan dengan lancar. Semua juga anak-anak juga dengan kondisi yang sangat baik. Jadi kita sudah siap deh. Terus tadi dengan hasil sebesar gol sebanyak itu kira-kira luas nggak sih dengan kalian? Kalau untuk itu mungkin kita belum terlalu puas karena kan pertandingan yang paling penting ada di Piala Asia nanti. Pertandingan pertama mungkin itu yang akan pertandingan pertama kita, mungkin di situ yang akan benar-benar kita akan berusaha dan berusaha buat memenangkan pertandingan yang melawan Australia pertama. Selain persiapan teknik semacam latihan dan mencoba paling penting itu mental, karena mental sangat berpengaruh nanti saat pertandingan, karena juga kita tahu lawannya siapa, ada Thailand dan Australia. Yang paling penting itu sih karena mental sangat berpengaruh nanti di pertandingan. Untuk pertandingan perdana lawan Australia nanti mungkin sangat-sangat kita juga sangat excited karena itu kita tahu Australia juga tim Olimpiade, jadi ini juga pengalaman sangat bagus buat kita, buat tim Indonesia. Semoga kita juga bisa memberi perlawanan yang sangat baik untuk Australia nanti. Ini kan timnas putri Indonesia periode pertama ini sudah lebih dari 30 tahun tidak turun di Piala Asia. Mungkin apa yang menjadi motivasi buat teman-teman jelang turun nanti? Untuk motivasinya mungkin karena sudah 33 tahun juga kita baru masuk lagi Piala Asia. Yang pasti kita sangat-sangat pengen berusaha buat lolos untuk tahap selanjutnya. Karena kan kita tahu kalau misalnya kita lolos, kita akan ke Piala Dunia. Itu yang akan menjadi motivasi. Beban kan menurut kamu? Harapan publik pasti besar. Iya, mungkin untuk beban sendiri ada. Cuman ya bagaimana nanti kita di sana dan kita berusaha karena kan kita juga sudah latihan. Kalau sudah berusaha, nanti kan yang menentuin dia.